Nomor 59. Senyawa berikut yang mampu mereduksi CO dalam suasana sedikit basah. Nah, ini adalah konsep Wehling ya. Jadi tes uji Wehling ini menggunakan CO2+ ini ya. Ini untuk mengetes adanya gula-gula yang bisa mereduksi, termasuk laktosa dan glukosa. Sedangkan propana dan 2-metil propana ini adalah golongan alkana, ya. Yang bisa mereduksi CO-nya adalah golongan aldehid. Ya, kalau keton tidak bisa. Ini untuk membedakan antara aldehid dan keton. Jadi menurut saya ini yang benar 1-3. Berarti B ya. B jawabannya. Baik, ini pembahasan nomor 59.